Proses demokrasi pemilihan umum atau pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari lalu berjalan lancar dan aman. Di Kota Serang, pihak Polresta Serang Kota memastikan hingga saat ini berjalan lancar, tidak ada laporan terkait kerusuhan. Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Sofwan memastikan pemilu berjalan lancar dan aman, hingga proses pemungutan suara ulang pun berjalan lancar. Pihaknya tidak menerima adanya laporan terkait kerusuhan yang terjadi pada proses pemilu maupun rekapitulasi yang masih berjalan oleh pihak KPU Kota Serang. Kapolresta Serang Kota juga memastikan seluruh personil yang diterjunkan masih bertugas sesuai fungsinya, dari mulai tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan dalam mengawal jalannya surat suara. Alhamdulillah, kami melihat langsung di beberapa titik sekitar TPS, masyarakat tetap melakukan aktivitas normal, dalam arti tetap guyub, rukun, dan saling bercengkrama sambil menunggu dipanggil untuk melakukan pencoblosan. Jadi secara keseluruhan kami sampaikan aman kondusif. Pihak kepolisian hingga saat ini masih bertugas sesuai dengan fungsinya karena tahapan rekapitulasi suara masih terus berlangsung. Dan Mawijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.